So, nisbah, kadar dan kadaran. Apa? Okey, nampak? Jauh sebelah sini. Nampak kan? Nampak kan? Okay. Nisbah, kadar dan kadaran. Okay. Apa maksud nisbah, kadar, kadaran? Kita tak payah tahu maksud. Yang penting lah ke mana kita nak buat soalan dia. Contoh dia baik kat situ. Kalau unit dia sama, nampak sama kan? Kau tulis 4 nisbah 9. Sekarang ini unit sama kan? Jadi 3 nisbah 5. Sama juga ini kalau kilometer dengan kilometer, 10 nisbah 11. Okey. Faham. Okey, senang je ni. Tetapi kalau dia bagi saat dengan minit, minit dengan saat, yang mana paling kecil unit dia? Saat kan? Ha, jadi kena tukar kepada saat lah. Sebab itulah kita dapat 1 nisbah 60. Sebab 1 saat, 1 minit sama dengan 60 saat. Okey. Ha, ini 7 minggu berapa hari? 1 minggu berapa hari? 7 hari kan? Maksud 2 nisbah 7. Ha, yang ni kalau milimeter kepada sentimeter, maksudnya sentimeter ni kena tukar kepada milimeter. Ha, siapa ingat? 1 sentimeter sama dengan berapa milimeter? 10. Jadi yang ni kena darabkan dengan 10. Ha, yang ni tetap milimeter. Maksudnya sentimeter tu kita tukarkan kepada milimeter, jadi kita dapat 90 nisbah 40. So potong, potong kita dapat 9 nisbah 4. Okey. Ah, tak apa, hari ni tak payah salin, nanti tengok video salin balik. Okey. Salin balik pula. Tapi kalau siapa rajin diprint dah kertas sudah bagi dalam grup WhatsApp, print nanti tulis balik kat situ. Tak pada printer lah, tak payah, tak apa, salin tak apa. Okay, so kita tengok bahagian seterusnya. Okey, tengok. Sama juga macam tadi. Kan saya kata kalau dia punya unit dia sama, korang tinggal tulis balik kan. Tinggal tulis balik je kalau unit dia sama. Maksudnya ini 5 nisbah 9 nisbah 12. Yang ni 7 nisbah 16 nisbah 2. Okay, kalau tak sama macam ni, kita kena pilih unit yang kecil. Bermakna 1 meter sama dengan 100 sentimeter, nampak? So 100 nisbah 25 nisbah 14. Okey. Samalah. Ini cm, mm, mm. Tadi kita tahu kan? Kalau sentimeter kita nak tukar kepada mm, kita kena darab 10. Okey, 8 tu kekal sebab dia dalam mm, 7 tu kekal sebab dia dalam mm. Jadi gerakkan titik perpuluhan ke kanan, jadi 12 nisbah 8 nisbah 7. Okey, minit, jam, jam. Mana unit lebih kecil? Jam ke minit?
Minit. So, kita biarkan minit ni dengan minit. Satu jam sama dengan berapa minit? 60. So, satu darab 60. Ini pun 1/4 darab 60. So, satu nisbah 60. Ini orang dah boleh tekan kalkulator tau sebenarnya. So, 1 × 4, 4. 15. So, 1 nisbah 60 nisbah 15. Okey, kalau unit tak sama kena tukar unit. Faham tak? Tak sama tau, seajar dengan sekolah tak sama eh. So, jangan pelik. Memang tak sama dengan seajar sekolah. Okey. Alright, next. Nanti jangan lupa ya, salin balik. Tandakan daib untuk pasangan nisbah yang setara. Ingat tak masa korang dah jenam dulu, korang dah belajar pecahan setara. Pecahan setara tu maksudnya nilai dia sama. Okay, kita tengok. Oh, ni 5/3 kan? Okay, tengok 3/4 dengan 5/20. Okay, so buat macam ni. 3/4 15/20. Okay, saya nak tanya korang, 3 kali berapa dapat 15? 3 kali berapa dapat 15? 5. Betul tak 4 kali 5 dapat 20? Betul? 3 kali 5, 15 betul? 4 kali 5, 20 betul tak? Kalau betul, maksudnya dia adalah pecahan setara. Okey, kita tengok yang sebelah tu pula. Okey, kita letak yang atas yang kecil, 5 nisbah 6. Lepas tu 25 nisbah 36. Okey, 5. 5 kali berapa dapat 25? 5. Betul tak 6 kali 5 dapat 36? Tak kan? Tak kan? Salah kan? Maksudnya dia bukan pecahan setara. Bukan. Okey, jelas, jelas. Jelas? Okey, next. Yang ni dia lain sikit. Macam pecahan macam pelajar masa dah jenam. Okey, 2 kali berapa dapat 6? 3. 5 kali 3? Betul tak dapat 15? Betul? Betul? So, dia adalah pecahan setara. Okey, 9, 7, 18, 16. 9 kali berapa dapat 18? 9 kali 2. Betul ke 7 kali 2 14? Betul ke 7 kali 2 16? Betul tak? Betul tak ni 7 kali 2 16? Patutnya 7 kali 2 14 kan? Jadi salah kan? Bermakna dia bukan pecahan setara. Sebab tu lah nanti kena tengok video. Ni dia bagi 3 pula. Sebenarnya sama je macam yang 2 tadi. Okay, kita tengok.
5 nisbah 1 nisbah 6. Jadi dia nak jawapan 20 nisbah 4 nisbah 24. Okey, 5 kali berapa dapat 20? 5 kali 4 betul? Okey, ini pun kena kali dengan 4. Ini pun kena kali dengan 4. Betul tak 1 kali 4 4? Betul tak 6 kali 4 24? Bermaksud dia pecahan setara. Okey, next. 6 2 3 12 4 10. Okey. 6 kali berapa dapat 12? 2. Betul ke 2 kali 2 dapat 4? Betul? Betul ke 3 kali 2 dapat 10? Salah. Bermakna dia bukan pecahan setara. Next. Kita kena ambil yang kecil kat atas eh. 5 nisbah 4 nisbah 2. Okey, kita nak dapat 15 10 6. Okey. So, 5 kali berapa dapat 15? 3. Betul tak 4 darab 3, 10? Salah. Tapi bila cerita, tak payah cek. Dah memang bukan pecahan setara lah. Okey, seterusnya. Ambil yang kecil. 4, 3, 3. Okey, lepas tu dibagi 20, 15, 15. Okey, betul tak? Berapa kali 4 kali berapa dapat 20? Ha? 4 kali berapa dapat 20? 4 kali 5. Betul tak 3 kali 5 15? Betul, betul ke 3 kali 5 15? Betul. So dia adalah pecahan setara. Faham? Faham tak? Dah belajar ke ini kat sekolah? Belum. Saya rasa paling jauh pun korang dah belajar bab 3 kot. Bab 3 yang ada kuasa 2, kuasa 2. Tak? Yang ada kuasa 2, 2 kuasa 2, 4, 3 kuasa 2, 9. Okay, kan macam tu kan? Saya tak boleh nak kejar yang tu dah. Sebab cikgu dah ajar. Nanti kalau saya ajar, pun confuse. Kita kena belajar dulu. Okay. Alright. Macam kecikkan pecahan. Ha, kalau korang ingat dia macam kecikkan pecahan. 5 dengan 15. Dua-dua tu berada dalam sipir berapa? Sipir 5 kan? Maksudnya bahagi 5 bahagi 5. Berapa kali 5 dapat 5? 1. Berapa kali 5 dapat 15? 3. Okey. Seterusnya. 10 4. 10 dengan 4 dalam sisi berapa? 2. Okey. Berapa kali 2 dapat 10? 5. Berapa kali 2 dapat 4? 2. Okey, saya nak korang tengok dulu. Fahamkan betul.
Ah, yang ini. Yang ini kita buat macam-macam lah. Dua. Tiga. Lima. Sembilan. Okey, yang ini. Korang nak kecilkan dia. Tengok bawah yang besar. Sekarang bawah dia sembilan yang besar kan? Yang ini tiga. Sembilan yang besar kan? So, yang ni darab sembilan. Yang ni pun darab 9. Jadi bila korang potong, tak adalah 9 kan? Yang ni bila potong 3 kan? 3 kali 3 9 betul tak? So 2 darab 3 dapat 6. 5 darab 1 dapat 5. Okey, seterusnya. Macam sekolah rendah je ni. 5 nisbah 6. 5 nisbah, 5 per 6 nisbah 2 per 9. Okey, 9 dengan 6 yang mana besar? 9 besar kan? So ni darab 9. Ini pun darab 9. Darab ni 9. Potong. Ini 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. So, bila korang darab, lima, lima darab tiga berapa? 15. Jadi 15 per 2. Nisbah 2. Sebab ni kan tinggal 1. Okey. Sekarang ni ada pecahan lagi kan? Nampak ada 2 ni kan? So nak hapuskan 2, kita darabkan dengan 2. So yang ni pun kena darab 2. Dia kalau darab 2, kiri dan kanan kena darab 2. Okey. Jadi potong 15, 2 darab 2 dapat 4. Okey, sebab kita masuk konteks. Tengok, tengok betul-betul sebuah tu. Itu penting tu, atas dengan bawah tu tengok. Nanti saya nak tengok yang bawah tu pula. Kalau tidak, kena salin. Tak boleh salin, tengok dia.
Okey, tak ada soalan tanya? Tak ada? Tengok yang bawah pula. Tak apa, nanti korang tengok video. Sebab tu, bila rekod video tu, kita tengok. Okey, satu dekad berapa tahun? Satu dekad berapa tahun? 100 tu abad. Jadi, 10. Jadi, 10 nisbah 5. Okey. 10 dengan 5 sampai berapa? 5. Berapa kali 5 dapat 10? 2. Berapa kali 5 dapat 5? 1. Okey. 500 gram. 2 kg berapa gram? 2000 kan? Betul? Ha, kecil kan? Potong kosong, potong kosong, potong kosong, potong kosong. So dapat 5 nisbah 20. 5 dengan 20 sampai berapa? 5. Berapa kali 5 dapat 5? 1. Berapa kali 5 dapat 20? 4. Okey, saya bagi masa tengok ni. Right. Jom. Nisbah nak ke ni? Berarti dia ada kadaran pula. Permudahkan. Senang je lah. 16, 8 dengan 12. CP berapa ni? 2, boleh besar lagi tak? 4. Bagi 4. Bagi 4. Bagi 4. Berapa kali 4 dapat 16? 4. Berapa kali 4 dapat 8? Berapa kali 4 dapat 12? 3. Okay. 4 nisbah 16 nisbah 2. Okay. 4, 16 dengan 2 sampai berapa? 2. Okay. Bagi 2. Bahagi 2, bahagi 2. Okey, berapa kali 2 dapat 4? Berapa kali 2 dapat 16? 8. Berapa kali 2 dapat 2? 1. Okey, tengok ni.
samalah konsep dia tadi. Okey, ni last ni. Okey. 400 ml. 1 liter berapa ml ni? Eh? 1 liter berapa ml? 1000, dah tak 1000. Ayuh, suka lupa tak? Tukus rumus saja korang tu tau. 0.8 pun darab 1000. So gerakkan titik ukuran 1, 2, 3. 1, 2, 3. So ni jadi 400. Ni jadi 1200. Ini jadi 800. Lepas tu potong kosong, dapat 4 nisbah 12 nisbah 8. CP berapa tu? CP 4. Kecil-kecil kan? Berapa kali 4 dapat 4? Berapa kali 4 dapat 12? 3. Berapa kali 4 dapat 8? Senang kan buat ni? Senang je. Tapi yang saja memang tak sama dengan sekolah lebih penting. Tak sama. Bila naik form 1 ni, banyak yang sahaja dia tak sama dengan sekolah. Tapi insyaAllah korang boleh faham. Okay. 1 jam berapa minit? Ha? 60 minit. Okay, 1 jam 60 minit. So 60 minit, 120 minit, 1/5 darab 60 kan? Okey, potong 1 kali 5, 5, 2 kali 5, 10. So 60, 120, 12. Okey, oh, CP berapa tu? CP 12. Berapa kali 12 dapat 60? Berapa kali 12 dapat 60? Satu kali 12, 12. Dua kali 12, 24. Tiga kali 12, 36. Empat kali 12, 48. Lima kali 12, 60. Ha, tengok ha, seperti CP. Saya boleh habiskan CP 12 dalam masa tak sampai seminit. Ha. Okey. Ni 10, ini 1. Senang. Rugilah kalau tak faham. Nah, nanti kalau siapa ada printer kat rumah, print apa yang saya dah bagi ni dalam grup, nanti minggu depan bawa. Nah, nanti ataupun tak payahlah susah-susah, tinggal tulis balik je. Okey. Nah, nanti besok pagi online dengan teacher dalam tak sampai sejam. Online dengan teacher. Sampai sejam, kejap je. Okay, dah habis dah pak sebab. So next class kita akan belajar kadar. Okay, okay, itu saja untuk hari ini.